Aku Novel, welcome back to Dorilor Channel. Hari ini kita mau react Wendy. Wendy dari Red Velvet. Dia debut solo, judulnya Like Water. Iya. Tapi ini debut apa? Udah pernah solo sebelumnya ya? Baru debut dia. Kalau paling solo dia SM Station sih. Oh iya, gitu. Benar. Ya, langsung aja kita react. Wow, ini apa ini? Apa? Kayak lem. Oh my god. Ini siapa? Ini dia. Wendy, ampun. Ya, apa beda banget? Pangling banget. Iya, sih. Banget. Like water. Wendy, ini masih. Apa karena make up sama iya. Efeknya ya? Tapi sumpah tadi bener-bener kayak bukan Wendy. Cantik bener-bener banget soalnya. Suaranya enak banget. Set. Ini lancung banget. Kelihatan bule ya di sini. Dia kayak solo bukan dari idol gitu. Kayak penyanyi biasa aja iya. Gitu. Matanya biru ya tadi. Cakep banget dah antingnya. Biru. Iya bagus banget kemantapannya sih. Ini juga nih lagu-lagu galau ya. Pas banget kan nih sekarang lagi hujan lagi nih malam-malam. Iya. Jadi sampai ya bingung misalnya janjian sama teman batal daripada galau kan. Coba dengerin lagu ini. Gila di sini cakep banget. Gila, ya Tuhan. Dia tuh cocok banget kalau kontak lensnya warna coklat. Karena kayak natural gitu di matanya dia. Gak tau nih mata aku tapi kayak Pak Min Young. Iya benar. Agak sih mirip. Ada sekilas sih ini. Yeah. Gila semua kan. Memang deh SM nih gudang visual. Coba siapa fanboy yang gak pingsan ngeliatnya. Aku gak sabar banget Red Velvet comeback tahun musim. Kok lama banget ya? Soalnya mungkin waktu itu Wendy kan sempat cedera kan. Semoga sih solonya Wendy ini menjadi jalan untuk Red Velvet comeback. Iya benar sih. Full persamu. Ini kayak solonya kayak ngobatin kangen ya waktu itu iya, loh. Iya. Karena waktu promosi lagu Psycho kan dia nggak ada, iya. Cuma beberapa kali doang. Padahal pas mau tampil pertama kali Psycho iya, lagi dia cedera. Salju tuh hujan sih. Oh, kayak hujan. Wow, keren.
Wow, Wendy, oh my god. Wendy keren banget. Banget sampai hanyut ikutnya. Iya, kayak sisa-sisa lagunya masih nempel ya. Iya. Suaranya tuh kayak air bener deh, like water dah. Wow. Pangling banget sih liat Wendy di sini. Lagi scene pertama tadi ya, yang aduh, siapa kirain modelnya gitu ya. Iya. Tapi kan solo ya. Wow. Aduh, gak bisa berhenti ngomong wow. Terus nih. Karena ya tau lah kalau SM tuh biasanya emang vokalnya ya. Iya. Vokal SM kayaknya kayak gini-gini dah. Khas banget maksudnya. Wow. Terus juga visualnya kayak nampol banget gitu kan sih. Iya, juga estetik. Iya, estetik banget. Gimana ya, aduh, Wendy nih benar-benar nih. Thank you for believing me gitu kan. Ya, oh my god. Biasanya tuh kalau di Korea sendiri lagu musim-musiman itu tuh khas banget kayak rasanya gitu. Nah ini karena kan mau peralihan kan dari winter ke spring kan, jadi biasanya lagu-lagu yang spring tuh kayak gini nih, agak hangat bener, gitu bener. Yang agak slow kayak gitu. Pokoknya paling beda tuh summer. Jeduk-jeduk, terang banget pokoknya. Uplifting gitu ya. Iya, dominasinya itu kalau summer. Gimana novel? Aku sih kayak meskipun aku bukan fansnya apa Red Velvet gitu kan, tapi kayak lewat solo ini si Wendy tuh kayak lebih memaksimalkan apa ya, lebih menonjolkan lo vokalnya gitu. Kan kalau grup kan tahu sebenarnya ada pembagian line distribution gitu kan, jadi tuh lebih terbatas. Nah kalau yang ini tuh kayak lebih luasa dia menunjukkan bakatnya gitu kan. Jadi mungkin dari pihak fans sama dari idolnya sendiri tuh kayak ngerasa puas lah dengan karya ini gitu lah. Kebetulan Wendy aku kayaknya udah sering mungkin yang suka nontonin drakor tuh, Wendy tuh sering banget masukin lagu dia OS gitu ya. Jadi OS. Jadi apa, nyanyiin lagu-lagu drama. Terus juga kalau enggak salah kamu harus cek dia kalau nggak salah waktu itu pernah duet sama John Legend yang judulnya Written in the Stars. Itu lagu enak banget. Aduh, kayak gak ngerasa kalau itu yang nyanyi Wendy gitu loh. Benar-benar bagus. Kayak penyanyi barat gitu mungkin. Iya, lagunya full English. Scene favorit? Scene favorit siapa? Novel? Aku boleh. Ya, boleh novel. Aku suka bagian waktu bareface. Waktu dia bareface gak banyak makeup atau gimana. Tadi yang pakai cardigan apa sih, rajut gitu juga tuh. Wow, itu menurut aku ya, dia emang agak cabi, cuman tuh kayak cakep, gimana ya, cabi tapi ya emang slim juga badannya gitu. Terus sama satu lagi, waktu dia nyanyi nada tinggi tuh di apa sih, kayak yang buletan itu, terus dia di dalam gitu loh. Oh iya, kayak apa, ada kain-kainnya gitu ya. Nah kayak gitu. Sama satu lagi deh, boleh banget. Soalnya itu bagus banget waktu yang pakai baju merah terus jadi pondok merah itu, bunga-bunga dan itu warnanya ini banget cantik ya, gitu di mata. Iya, aku suka scene awal banget yang pas yang kita nggak kenalin. Iya, yang kita nggak kenalin itu pangling banget, dan itu cakepnya maksimal tau nggak sih. Terus ya waktu dia duduk di kursi, terus kamera tuh kayak mundur gitu, ngeliat, kasih lihat ada kayak rel-rel kereta gitu. Tahu. Sama apa lagi ya? Pokoknya bagian scene close up deh. Itu. Iya, ya. Cantik banget. Cantik banget yang tadi Novel bilang kayak bare face-nya tuh. Gila. Cuman bulu mata doang kelihatan yang dipakein maskara kan. Mbak Wendy eyelash di mana ya? Iya. Natural. Tapi natural banget. Iya, itu. Bagus. Lagu visual bajunya juga Bener. Semua aspek di dalam video klip ini tuh top. Yaudah, itu aja reaksi kita sama Wendy, Like Water. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!